Sukses Rina dan sambil berbuka petang ini ya. Jadi semua sihat ke? Sihat. Langgar pelan. Sama lah faktor usia kan. Itu baru dah tangga kan? Belum lagi empat tangga kan? Okey, boleh lagi ya? Okey, ambil. Jom, kalau boleh kita minta sama-sama ke yang belakang tu. Terutama yang bernama Arbi, Tuan Ismail boleh datang ke depan sikit kan? Ya? Mana boleh anda duduk di belakang top 10? Kalau anda duduk di belakang top leader, berarti anda rasa anda lebih besar dari top leader. Jadi pastikan tidak ada orang yang duduk di belakang Azli ya. Datuk Sri Azli. Kenapa ada duduk di belakang Datuk Sri Azli? Anda beritahu anda lebih besar dari dia. Sudah dalam lebih jaya. Okey, terima kasih Tuan Rahman. Nama memperkenalkan diri saya. Saya dikenali dengan nama Balen. Ataupun lebih dikenali dengan nama Pak Balen ya. Sebenarnya saya separuh Indonesia, separuh Malaysia ya. Jadi kadang bila saya cakap pun ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia, campur-campur lah. Yang paling penting anda faham. Okey, sebelum kita mula. Nak tanya ada tak teman-teman baru yang pertama kali hadir hari ini? Yang pertama kali datang ke pejabat Poltek? Oh ada ya, terima kasih kita bagi tepukan 20 kepada mereka. Selamat datang ya. Yang bagus di Poltek, tuan-tuan dan perempuan. Kita tidak memaksa tuan-tuan dan perempuan mengambil keputusan yang tuan-tuan dan perempuan tidak suka. Setuju? Apa yang kita buat, kita sampaikan. Ya tuan-tuan dan perempuan, dengar, suka tak suka, kita simpan di bawah. Kalau suka, kita boleh berbincang lanjut. Tak suka, kita berbuka bersama, balik sebagai teman. Setuju? Jadi tak payah stres. Nanti aku dia orang paksa lah kita. Tak ada apa-apa macam tu ya. Hanya kita nak sampaikan berita baik. Ya. Dan saya ni baru balik dari Sungai Petani. Semalam baru sampai saya orang tidak. Ada orang tidak di sini? Orang tidak lah. Kat mana kan? Sungai Tani. Itu kampung. Itu bahayanya jumpa orang tidak. Tiba-tiba logat dia tukar. Kenaku. Saya pun jarang balik kampung kan. Jadi bila balik kampung kali ini, lepas program saya balik ke kampung saya. Bila balik kampung saya jumpa orang lama orang kampung kan. Ada pakcik tu tanya saya. Saya tanya dia lah, pakcik apa khabar? Dia kata sehat. Dan saya pula tanya dia, pakcik Nan apa khabar, sehat ke? Kan? Dia kata sehat juga. Kemudian dia tanya, Bala sehat sekali lagi ke? Saya kata sehat. Sehat tambang ke? Dia kata. Bila sehat tambang kan? Dia kata sehat ni ada tiga macam. Satu, sehat dari segi mental. Ada tak kawan-kawan kita yang kurang sehat dari segi mental? Tolong angkat tangan belakang. Almi tak payah angkat tangan, Almi. Almi betul ya. Tak payah. Dari dulu kita dah tahu dah Almi memang kurang sehat dari segi Almi dah berkata. Mike pun kurang sehat dari segi. Okey, jadi satu kita tahu, tapi gangguan mental kita ada. Gangguan mental ni kadang kita tengok girlfriend lari, boyfriend lari, kadang nak buka di mana, ada kuih kala kurma ke banyak ya. Dan terutama wanita. Wanita bila datang meeting dia banyak kegangguan. Sebab dia fikir, suami boleh harap ke, suruh bagi makan lah, buka puasa ni, sempat dia beli ke, tak beli. Jadi bila memang. Kedua yang kita nak tahu ya, dia tanya, Balen, adakah kita sehat dari segi fizikal? Siapa di sini yang dilahirkan tak sakit sampai mati? Ada? Tak ada? Tak sakit sampai mati? Mati baru sakit. Okay. Jadi kita tahu ya, setiap insan kita di dunia ni ada masalah kesihatan. Biasanya kecil ataupun besar. Dan sekarang penyakit macam-macam. Penyakit yang kita tak kenal pun ada. Dan baru ni saya tengok orang baca, orang budak yang umur 20 lebih, bersilat saja mati. Kadang yang pelik ni, umur 20, belum jatuh cinta dah jatuh sakit. Pernah kan budak-budak yang umur 20 sakit? Banyak macam penyakit dia ni. Kedua, nak tanya anda sehat tak dari segi kewangan? Belum. Cik Balen, bukan kata saya saja ya. Keturunan saya tak sehat dan tujuh keturunan tak sehat ya. Dan bila kita tengok dari segi kewangan, kita tengok sekarang semua harga barang naik. Saya, kedai mamak dekat rumah saya, dia tulis harga makanan di sini tak naik. Sekolah lah tengok macam tu. Saya pergilah order roti canai dengan ketari. Sampai roti canai dengan ketari, harga tak naik. Roti canai jadi kecil. Dulu dia bagi ketari pakai gelas yang ada pemegang tu kan. Dah dia bagi gelas dia tu. Memang tak naik harga. Tapi kecil jadi kurang. Kita lihat banyak. Saya tengok juga, saya kan bercukur titik hari supaya nampak handsome. Terus kan. Jadi saya beli shaving blade ni. Dulu beli harga mahal, dah RM18. Dapat 5. Sekarang harga tak naik. Saya pergi, kurang 1 ada 4 harga. Jadi secara tak langsung kita melihat kesan ekonomi pada diri kita. Sama dulu, pergi bazar Ramadan. Saya ingatlah bazar Ramadan Kuala Lumpur, Lebak Kelang ni memang harga mahal. Saya pergi balik Sungai Tani, baru ni pergilah bazar Ramadan. Lagi mahal. Sini saya kata, sini pergi tujuk badak. Tujuk badak yang ada ramai kan. Dia harga RM3. Tak apa lah 3 sikit okey. Tapi besar goli besar ni je. Makan 3 biji sekali. Jadi orang kuih pun naik, semua naik. Tapi yang tak naik apa? Kasih. Pendapatan kita. Ya. Dan memang kita lihat, pergi suruh bangkit, pangkul kita tahu apa semua. Sebab tu hari ini tuan-tuan dan puan, kita jemput tuan-tuan dan puan hadir di sini. Kenapa? Kita tahu ya, Walton adalah sebuah kenderaan yang boleh menyelesaikan dua masalah besar. Satu masalah kesihatan, satu lagi masalah kewangan. Jadi kalau anda hadir di sini, dengan kad Grandi sampai mati tak sakit, Walton tak sesuai.
Dan kalau ada datang sini, Cik Balen, duit dalam bank saya tak tahu nak buat apa. Nak pakai macam mana? Mungkin ada yang tertinggal 500 ribu kat Subang tu. Terlupa 500 ribu dia macam tu. Wah, saya tak sesuai dengan anda. Tapi kalau anda rasa, saya nak hidup lebih sihat. Saya nak pastikan bahawa bila saya berusia pun, saya masih sihat. Naik tangga tak ada masalah. Ya, lari tak ada masalah, hidup sihat. Ataupun saya nak settlekan hutang. Siapa yang masih ada hutang? Masih. Abi, hutang budi tak kira. Tuhan anak mati tak dibayar Abi ya. Okey, memang kita tahu kita ada hutang, kita nak selesaikan. Ini adalah platform yang tepat untuk membantu. Kerana dalam 5 tahun, Walter sudah membantu ramai orang mengubah hidup mereka menjadi lebih baik di lapangan negara. Dan untuk memperkenalkan ya, dan kepada anda, bagaimana Walter boleh membantu mengubah hidup anda? Siapa itu Walter? Ya, ini kita ada seorang leader. Dia semalam, dia, saya lihat, berada di Alostar. No hari lepas, no hari Alostar ikut training. Tengok hari ini ya, saya yang tak puas. Saya yang tak puasa pun masa letih. Tapi beliau tak nampak letih, ceria, bersemangat ya. Dan beliau adalah salah seorang leader baru ya, leader baru. Yang selalu kita panggil dengan nama panggilan kita. Saya panggil dia, Kak saja. Kenapa? Bila saya panggil dia Kak, saya rasa saya nampak lebih muda. Walaupun dia berusia lebih muda dari saya ya. Mari kita panggil sepukan kepada Puan Siti Hamidah. Atau kita panggil Kak ni ya, untuk memperkenalkan Walter kepada kita. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya perkenalkan diri, panggil saya Kak Min eh. Okey. Saya lebih tua tak apa. Panggil saja Kak Min, itu adalah nama komersial saya. Okey. Jadi terima kasih kepada Mr. Malen. Terima kasih kepada MC hebat kita pada hari ini merangkap CEO kan. Bukan biasa-biasa. Terima kasih kepada Cik Taki, terima kasih kepada Miss Jenny. Terima kasih juga kepada barisan top 10, top 30 dan leader-leader yang ada pada hari ini dan jutaan terima kasih kepada anda yang hadir pada hari ini. Satu tepukan yang sangat berbunyi. Jadi, kenapa kita berada di sini pada hari ini? Kenapa dua hari lepas kami berada di Sungai Petani? Kenapa hari ini berada di Kuala Lumpur? Kerana kita nak percaya. Dan untuk kita percaya, kita mesti tahu apa yang perlu kita buat. Yes, maksudnya apa tindakan. Jadi hari ini kita kena tahulah mana syarikat yang kita nak cipta income ataupun nak cipta kejayaan. Jadi kita kena tahu apa itu volume. Volume bermaksud volume. Volume kuasa kan? Okey. Kenapa 10? Sebab sasaran Datuk Ismail Cik Ani untuk pergi ke 10 buah negara. Tapi sangat-sangat masya-Allah dalam berapa tahun ni? Tak baru je 6 tahun kita sudah ke 8 buah negara. Jadi itu adalah kehebatan syarikat Volume yang kita akan dengar sedikit daripada kami dan seterusnya daripada speaker-speaker lain pada hari ini. Dan kalau kita tengok hari ini memang sangat hebat ya. Okey. Jadi of course syarikat kita daripada negara kita, daripada Malaysia ke Asia, bangga ke tak? Bangga sangat-sangat ya. Kerana kita adalah orang Malaysia. Ke kita ada orang luar kat sini? Bangga ada orang luar pun tidak mengapa. Sebabnya kita dah declare kita pergi kepada 10 buah negara. Okey, jadi bila kita kenal syarikat Walter, kita kena tahu siapa foundernya, siapa pengasasnya, siapa tuan punyanya. Jadi hari ini dipunyai oleh Dato' Ismail Cik Ani, iaitu founder dan juga presiden, berserta dengan Datin Nur Zahirah. Jangan salah sebut nama kan? Ada orang tambah-tambah pula cari Zahirah. Salah? Kan? Iaitu co-founder dan juga wife presiden. Mereka adalah dua orang usahawan yang sangat berjaya, yang telah melalui bisnes keusahawanan ini 20 tahun. Jadi, hari ini kita kena tahu siapa mereka, ya. Okey. Dan seterusnya, Walter ditubuhkan pada tahun bila? Pada tahun 2018. Adakah yang hari ini yang lahir pada tahun 2018? Tak ada kan? Kami lahir pada 1974 hari Desember 1629. Tu dia orang tahu tu. Kan supaya ingat ejen kami. Okey. Jadi ditubuhkan pada tahun 2018 dan telah melebarkan sayap ke 8 buah negara. Of course 8 tahun pertama tu dia tak teruk ke 8 buah negara, betul tak? Okey, tetapi 8,000 pejabat dan 12 cawangan. Bukan yang pergi di atas angin saja, bukan di alam maya saja, tetapi ada syarikat, ada ibu pejabat dan ada cawangan di 8 buah negara. Dan 3 buah kilang, di mana 2 buah kilangnya di Malaysia, iaitu di Shah Alam, di Subang. Satu kilang yang melibatkan VR4 dan satu lagi kilang melibatkan minuman. Dan satu lagi kilang di mana? Di Indonesia. Kenapa? Kerana populariti rakyat di Indonesia terlalu ramai. Nanti kalau tak cukup kopi, akan jadi gugur. Kan? Itulah. Dan ada 3 gudang dan di 8 buah negara ini hanya ada 176 orang sahaja kaki tangan. Termasuklah Mr. Taki, termasuklah Mr. Yani, termasuklah Mr. Balen dan termasuklah Datuk dan juga Pretty. Hebat tak? Hebat sangat-sangat kan? Sebab 8 buah negara tu? 8 buah negara. Dan 250 ejen yang berdaftar. Bukannya ejen yang aktif. Hari ini kita aktif ke kita berdaftar? Aktif. Kami aktif, kami tidak berdaftar semata-mata. Okay. Dan kita kena tahu Walter adalah peneraju kepada produk harian hitam nombor 1 di dunia. Bukannya biasa-biasa. Ini adalah suatu yang luar biasa. Kenapa? Kita akan tahu dan kita akan dengar hari ini. Cuma kita kena beri perhatian dan kita kena fokus. Okay, jadi ini adalah HQ.
Bangga kan kita berada di Malaysia dan HQ berada di Malaysia? Bangga tak? Of course bangga, tapi kadang-kadang kita tidak sedar sebab tiap minggu pun kita datang ke sini. Kalau ada HQ tu dekat India sana, boleh ke kita pergi? Tak boleh. Kalau dekat Thailand, boleh ke kita pergi? Tak boleh. Jadi hari ini kita kena berbangga. Dan ibu pejabat ataupun HQ ini adalah pemilikan tunggal yang berharga 10 juta lebih tanpa ada apa-apa loan dengan bank. Kan? Okey. Dan kalau kita tengok prasarananya memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat mewah. Saya ingat kami memang join business hotel bersama dengan suami pada tahun 2023 bulan 2, dah berapa kali tukar lah prasarana kat bawah tu. Sekejap tukar sofa, sekejap tukar ni, sekejap tukar ni, sekejap tukar ni, kan? Maksudnya kenapa? Untuk memberi keselesaan kepada kita, dan kita hari ini boleh anggap ini sebagai pejabat kita. Nah, di mana tu? Ada office. Kat mana office? Dekat Shah Alam, Section 15. Dekat sebelah IDCC, kan? Okay. Jadi ini adalah ibu pejabat kita ataupun HQ kita lah. Okay. Dan selain daripada itu, kan kita cakap tadi ada 12 cawangan tadi, kan? Dan kita juga ada di negeri-negeri yang telah ditetapkan di Malaysia. Bermula daripada Sungai Petani, turun kepada Ipoh, Melaka dan juga Johor. Jadi hari ini kalau kita berasal daripada Johor, kita boleh tak kembangkan bisnes kita dekat Johor? Boleh tak? Boleh. Kalau kita berasal daripada Ipoh, boleh tak? Kalau kami pergi ke Sungai Petani, boleh tak kami sharing dengan orang dekat sana? Boleh. Kerana kita juga ada cawangan di 4 buah negeri ini, dan dengan cerita akan ada di Kelantan. Tunggu, kan? Okey. Dan dia punya SOP ataupun prasarananya memang menyamai HQ. Itu adalah standard. Bila standard tak keliru. Selain daripada tak keliru tu maksudnya dah sama nilai. Okey. Dan kalau kita tengok kepada anugerah-anugerah yang diberikan kepada company Walton daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2021. Jadi ini adalah penganugerahan daripada dalam dan juga luar negara. Penting ke penganugerahan? Penting penganugerahan untuk kita meyakinkan siapa yang kita bakal sharing nanti. Ada orang yang rasa tak penting, tetapi kita kena tahu dan penting untuk kita sebab kita di luar sana berjumpa dengan pelbagai lapisan masyarakat. Kalau kita seorang suri rumah tangga, kita tidak semestinya hanya berjumpa dengan suri rumah tangga sahaja. Nanti kita akan berjumpa dengan para doktor. Kita akan berjumpa dengan usahawan. Dan ilmu-ilmu ini kita perlu tahu. Cuma secara detail ataupun tak, itu terpulang kepada kita, kan? Okey, begitu juga dengan lesen perniagaan. Bermaksud kita melakukan bisnes ini yang sah di sisi undang-undang. Jadi bila sah di sisi undang-undang, kita kena tahu selain daripada kalau bisnes di luar sana, tak kira lah bisnes apa, kan, selalunya lesen perniagaan ini untuk berapa tahun? Sesiapa yang ada SSM, selalunya berapa tahun? 1 tahun ataupun 2 tahun, kan? Tetapi syarikat Walton, company Walton, mendapat lesen perniagaan ini dan untuk tempoh 5 tahun. Jadi kenapa? Semestinya lah kerana tiada komplain daripada agent lah, daripada leader yang suka tak komplain, kan? Komisen tak masuk lah, kan? Ada setakat hari ini yang tertangguh komisen. Tujuh agent yang tanya. Tak ada, kan? Dan begitu juga komplain dari segi customer. Jadi ini sangat dititik beratkan. Okey, dan kita tengok lagi perkembangan terkini. Jadi bila kita sebut company Walton, ramai orang di luar sana membayangkan ini adalah bisnes multi-level. Tetapi kita bukanlah bisnes multi-level. Kenapa kami berkata begitu? Sebab kami memang berasal daripada dunia multi-level. Berasal daripada dunia multi-level. Jadi, di negara Malaysia, kalau kita tengok direct selling performance, peningkatannya daripada tahun 2001 sehingga tahun 2022 memang sentiasa meningkat. Okey, memang sentiasa meningkat. Tetapi kita bukan direct selling, ya. Kita bukan direct selling. Jadi, hari ini kita tengok syarikat Walton. Syarikat Walton dia duduk di barisan yang keberapa? Kita tengok di sebelah sana. Di mana sale-nya setiap bulan, setiap tahun 90 sehingga 120 juta, kan? Jadi dekat sini menandakan syarikat Walton adalah satu syarikat yang memang kukuh, di mana duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan company-company yang asalnya daripada multi level. Sebab ini adalah bisnes yang memang mendapat sambutan dan memang orang rembatlah dengan cerita lainnya. Sebab orang nak apa? Orang nak jana income, orang nak kaya, orang nak macam-macam, kan? Tetapi hari ini kita tengok syarikat Walton baru saja berumur 6 tahun lah. Kita baru saja sambut hari jadi kita hari itu, ulang tahun kita. Tetapi kita boleh duduk sebaris dengan mereka yang melakukan bisnes multi level. Mungkin kita tahu brand A ke, brand Z ke, brand apa-apa saja, kan? Tak perlu kita huraikan yang itu. Kenapa? Kerana kita ada dua faktor yang sangat membantu, iaitu dari segi keunikan produk dan juga sistem yang dibawa oleh company Walton. Jadi kalau sebut tentang produk, kita berada di dalam kumpulan yang 47% ini, iaitu produk kesihatan. Seperti mana kata Pak Balan tadi, ada tak orang yang boleh jamin diri dia sihat sampai meninggal? Tak ada. Jadi hari ini bersesuaianlah company Walton membawa produk kesihatan, dan kita sebagai leader yang perlu sharing, yang perlu sebarkan manfaat V series produk ini kepada orang di luar sana. Agak-agak selepas 5 tahun nanti apa jadi dengan company kita? Semakin meningkat, insyaAllah. Okey, jadi kita tengok lagi. Ini adalah pasaran antarabangsa. Jika anda berimpian ataupun bercita-cita untuk melebarkan bisnes ini ke pasaran antarabangsa, Walton adalah syarikat yang terbaik. Kan? Okey, syarikat yang terbaik. Kenapa? Kerana kalau kita tengok hari ini, bermula daripada Malaysia, kita dah kembangkan ke Cambodia. Di Cambodia, kami telah sampai ke sana pada bulan 10 hari itu untuk pengiktirafan di sana. Di mana ibu pejabat kita di Cambodia itu bernilai 1 juta USD. Dibeli secara tunai. Dan kalau kita
tengok pula di Thailand. Di Thailand, Carikat World Bank merupakan satu bangunan yang paling gah di Thailand. Kan? Yang paling gah di Thailand. Jadi hari ni ada rasa takut tak? Tak ada. Betul ke tak ada? Tak ada. Macam takut je. Kan? Ada rasa takut tak? Okey. Kita kena dulu bina keyakinan diri. Kalau kita tak bina keyakinan diri, kita hanya duduk di sini sahaja tanpa kita melebarkan bisnes kita hingga ke negara-negara yang ada pasaran antarabangsa. Dan Alhamdulillah kami juga ada agen di Cambodia dan juga di Indonesia. Walaupun hidupnya baru macam toge. Tak apa. Kan? Lama-lama esok toge itu boleh jadi pokok durian. Okey. Kenapa? Kerana kita yang nak. Okey. Dan 20 pejabat antarabangsa. 20 pejabat antarabangsa seperti yang di Malaysia tadi. Yang bermula daripada Sungai Petani, Ipoh, Melaka dan Johor tadi. Okey. 20 pejabat antarabangsa untuk 8 buah negara. Jadi pilih dekat sini. Kalau nak balik ke Senai, ada dekat Senai. Kan? Okey. Jadi ini adalah penganugerahan. Kak Mik seronok nak cakap pasal penganugerahan. Bukan untuk syok sendiri. Kita buat bisnes hari ini bukan untuk syok sendiri. Tetapi bila kita melakukan bisnes ini, company memandang kepada pencapaian kita. Jadi pencapaian ini di dalam dan juga di luar negara. Kami pun tidak terjangkau bersama dengan suami menentari bisnes ini secara full time pada bulan 2023 sehingga diraihkan di pentas international. Mengemang bulu roma bila berjalan di red carpet. Jadi ini adalah penganugerahan dan hari ini kita kena grab. Kita kena grab, kita kena fokus, kita kena melakukan tindakan ini untuk kita diraihkan di pentas Indonesia pada tahun 2024. Siapa yang nak? Okey, kami pasti bersama dengan suami diraihkan di sana. Kami cabar ini ya. Jadi kalau tengok kami tak ada tu, boleh cakap dengan apa-apa. Oh, kami tak ada, jangan kosong. Bukan munafik. Okey, jadi ini adalah penganugerahan. Dan yang inilah yang kami kata di dalam negara. Di Malaysia. Di mana sambutan 5 tahun anniversary kita di sebelah sana saja. Siapa yang hadir hari itu? Mungkin di antara anda yang hadir. Obviously, jadi tak of course lah hadir sebab kita melancarkan produk yang terbongsu kita pada masa itu. Okey, jadi hari ini kita dah kenal mengenai company. Kita dah tahu kita berada di company yang mana. Kita dah tahu kita berada di platform yang betul. Tindakannya adalah diri kita. Jadi kalau kata Pak Balam, pintu taubat masih terbuka. Kalau pada kami, greatlah peluang ini kerana kita kena mencipta kejayaan untuk diri kita, untuk generasi kita. Kita susah tidak kenapa. Tetapi jangan selamanya anak keturunan kita susah. Jadi setakat itu saja daripada kami. Kami silakan balik kepada MC Kepala Kepala. Kami ya, tuan-tuan puan, anda telah melihat ya, hari ini kita juga mengundang anda untuk sebuah syarikat yang kukuh dari segi kewangan, syarikat yang tidak ada hutang. Jadi bila syarikat tidak ada hutang, syarikat boleh membantu anda menyelesaikan hutang anda, betul? Dan kalau syarikat sendiri tak kerti bayar hutang, nak tolong anda, tak, syarikat ini kukuh dari segi kewangan, lengkap dengan segala prasarana. Kita berada di 8 negara, memberi peluang anda membina bisnes internasional. Dan orang tanya, kenapa syarikat World Tech ini cepat kukuh? Salah satu sebabnya adalah produk yang kita pasarkan. Kita memasarkan produk berasaskan halia hitam terlaris di dunia. Tidak ada syarikat lain di dunia yang memasarkan produk berasaskan halia hitam yang seperti Waltech. Dan dengan produk ini, kita telah merubah hidup ramai orang dari segi kesihatan. Siapa yang di sini yang pernah menggunakan produk kita dan rasa ada perbezaan? Nak berkongsi tak? Oh, tak nak lah. Jom, kalau tidak ikhlas. Mari kita panggil Puan ni. Sharing. Puan kenalkan diri, nama dari mana. Apa yang produk yang Puan amalkan? Assalamualaikum. Itu fasa pertama. Yang lama datang dah dengar. Saya nak cerita sekarang ni saya bersama Wattek fasa ketiga. Okey. Fasa ketiga saya sangat suka. We are four, we met dan sekarang saya concentrate V20. Kenapa? Sebelum ni, saya masalah yang belum settle adalah GVHD. Iaitu komplikasi paru-paru dan masa peha. Disebabkan oleh pemindahan darah transplant. Darah tu, darah pneumonia dia lebih aktif daripada badan saya. Okey. Jadi apa jadinya? Saya susah nak berjalan. Kadang-kadang dia jadi krek. Lepas tu, mood memang swing. Lepas tu saya cepat letih. Saya masak kat dapur pun letih. Nak layan suami pun letih. Nak layan anak pun letih. Nak bekerja pun letih. Semua dia letih. Tapi Alhamdulillah, saya dah makan semua produk di sini. Sekarang saya konsentrasi dengan WeMed, di R4 dengan B20. Alhamdulillah, semua tu dapat diatasi. Sehari berapa kali? Maksimal 4 atau 5. 4 atau 5. Memang power WeMed ni. Jangan kisah nombor. Kadang-kadang kan, saya dah kerja kat rumah. Saya nak datang SS kan? Boleh datang ke dalam hari ni, ya Allah. Kak kawan nak datang kan? Saya konsen dengan WeMed tu. Satu atau dua. Boleh terus bangun, ada tenaga, boleh pokok kereta. Nak tanya dia, masa dulu kita selalu letih, nak masak letih, nak semua letih. Macam mana perasaan di rumah tengok nak layan suami susah, nak layan anak, perasaan dalam macam mana? Setih sebab setih, murah macam rasa diri tak berguna. Oh, rasa tak komplit. Rasa tak komplit. Lepas tu mula kan, orang perempuan kan selain kan, kan suami yang cari lain. Saya macam ikut. Bukan semua suami setia macam mana kan? Lepas tu, yang apa, yelah, orang kata hadiah hujan Allah bagi kan, suami saya pun tak sihat.
Jadi maknanya saya nak kena jaga anak kan. Anak sekarang yang masih di bawah tanggungan ada 6 orang. Lepas tu 2 orang ada OKU. So kami tak boleh bekerja. Macam mana tu masalahnya? Kan? Kawan-kawan boleh bayangkan macam mana sesaknya fikiran saya. Kan? Macam mana komitmen saya tu. Tapi alhamdulillah. Itu yang saya bersyukur sangat. Allah jumpakan saya dengan produk Wartan ni melalui platinya Kak Mi dan Cik Amri. Sekali. Sekarang wanita makan produk apa saja? Pagi saya akan ambil Wheat protein campur dengan vitamin 2. Lepas tu masukkan kapsul BR4. Masukkan kapsul 5 biji. Okay. Lepas tu pukul 10 saya akan ambil Vimax 2 ataupun 1. Saya campur dengan BR4. Campur lagi dengan BR4, 5 lagi. Okey, petang saya ambil apa setengah hari ke kan lepas makan saya ambil teh. Okey. Okay. Okay. Saya campur lagi 5. Ya. 15 dah. Okey, petang saya akan ambil lagi Vimax. Okay. Tengok kalau saya rasa ada tenaga, saya campur lagi apa, kalau tak saya ambil Vimax. Okay. Malam sebelum tidur, saya akan ambil V20 word okay. Packet. Kalau hari tu full day tu saya aktif, saya kata apa? Vimax. Tu dia baik. Terima kasih Syarikat Wartan. Terima kasih Datuk Ismail keluarkan produk yang begitu hebat. Macam sekarang kan kita dengar ya, ramai orang yang boycott Starbucks apa semua ya. Saya sejak 3.5 tahun, sejak masuk hotel, dah boycott semua. Kopi yang boycott, Starbucks semua. Kenapa? Saya hanya minum di cafe. Saya pergi, saya naik flight ni, naik business class, ni sejuk. Itu benda saya kan, nak kopi tau. Di dalam flight tu, saya rasa, kalau saya minum, rasa macam neraka dengan kopi. Nanti disumpah jadi batu. Saya kata tak mau. Saya hanya minum satu kopi, iaitu BKP. Kalau tak ada BKP, lupakan kopi. Macam tu. Setia. Sebab tu dengan cuci pun. Setia, kita setia dengan satu. Kalau BKP ni, dia bukan sahaja sehat kopi yang sehat ke. Kita lihat orang yang ada gastrik minum, orang yang tak boleh minum kopi minum, dan dia bagi kita kecergasan. Rasa macam ni. Tetap saya sedap-sedap minum BKP ni, rasa macam lebih pandai. Otak tu lebih cergerak lebih. Sebab tu kita kata BKP ni satu kopi yang baik untuk semuanya. Ya. Okey, ada kawan-kawan lain tak yang nak sharing pengalaman produk yang sudah menggunakan? Tanya dah. Okey, bukan ada orang di belakang. Saya dah. Okey, saya dah. Tak perlulah. Orang dah boleh dah. Okey, perkenalkan nama dari mana, sudah berapa lama di Wartan, apa produk yang dia makan. Okey, nama saya Randa. Saya dari Kelang. Okey, saya makan produk VR Capsule sebab last year, saya company hantar saya dekat mereka cakap. Okey, once saya pergi mereka cakap, okey, dekat report, after 2 weeks, saya dapatkan report. Sampai cancer maker cell itu sudah increase. That means, sampai cancer maker itu below 5. Tapi sampai cancer maker itu, dia tunjukkan 8.14. That means sudah increase. Sudah lebih dah. So, once saya dapatkan information daripada itu, yang result itu, saya tak hidup. So, on the spot, saya call Mr. Lada Morgan. Saya apa plan. On the day, saya pergi meet up dengan dia. Jumpa dengan dia, dekat kedai kopi. Lepas tu dia kata, makan dia capsule banyak terlalu banyak. Okay? Lepas tu saya on the day, saya start to take the dia capsule. Setiap hari saya konsum pagi 10, tengah 10, malam 10. Setiap hari. Okay. Yes. So that means setiap hari saya konsum 30 biji. Okay, 30 kapsul saya setiap hari konsum. Lepas 1.5 bulan saya pergi cek lagi sekali dekat BP lab. Samanya cancer maker. Cancer maker sel tu sudah turun 6.24. Okay, walaupun dia turun tapi saya tak puas. Okay. Nak tanya dari 8 per something turun 6 point something dalam masa berapa lama? 1.5 bulan. Ya. Okay. Cancer maker ni menunjukkan tanda-tanda anda boleh kena cancer ya. Yeah. Jadi dalam masa 1 bulan dari 8.14 turunkan 6.24. 8.14 turunkan 6.24. Lepas tu apa yang lepas tu saya saya check up itu, okey saya nak transfer ke GS lah. Lepas tu lepas 1 bulan dia scope saya akan buat bulan 12. Saya buat first scope, okey. Lepas tu first scope bila ni saya buat, dia result sudah keluar lepas 2 minggu. Look kan, dia tak berapa jelas. Dia nak buat lagi sekali scope, okey. Lepas 2 minggu dia buat lagi sekali scope. Bulan 1 dia akan buat lagi sekali scope. Result tu keluar, dia tunjukkan cancer mereka sel itu tadi. Baik, boleh kan? Tapi 1.5 bulan turun 6.something. Lepas dari 6.something itu berapa lama baru pergi skop? 1 bulan. 1 bulan ya? Lepas 1 bulan pergi cek, tak ada cancer mereka sel itu, tak ada. That means sudah okey dah. Lepas tu dia bagi 2 bulan untuk cek. Okay, check up. Okay. January 22 saya pergi cek. Okay, dia ambil skop semua, X-ray semua. Dia cek balik result. Okay. Lepas tu last check up saya buat bulan 2, 20 hari bulan. Result keluar, dia tak payah datang lagi sekali. Semua sudah okey dah. Bila pertama kali keluar report, tengok cancer cell, cancer marker cell tu 8.14, macam mana perasaan? Saya sangat sih. Saya sudah ingat, okay, saya sudah imagine, okay. Lepas tu nombor, saya tengah live, okay. Setiap hari saya tidur, next day saya ingat tidur. Lepas tu next day saya bangun, tak tidur, saya tak tahu.
Itu saja. So next day, saya tak harap untuk next day bangun. Itu okay. Dan selepas makan produk VR4, produk leader, dan bila tengok tak ada apa-apa, macam mana perasaan? Tak tahu, saya rasa sangat-sangat gembira. Masa saya tak inform dengan saya family keluarga tu, saya pun saya tak inform dengan dia. Okey. Lepas satu 3 minggu lepas tu saya dia orang dapat tahu, okey. Saya inform dengan saya family banyak sekali. Lepas tu bila dah mencari moment, okey, bagi kat saya makan banyak-banyak, saya break that, okey. Saya percaya tu boleh sembuh saya penyakit. Saya kontrol sampai lepas bulan itu 2, kita keluar saya cancer set makan itu 0, okey. Doktor kata tak payah datang lagi check up, dia punya cancer makan set itu sudah sembuh. So, bila dengar itu saya rasa gembira. Saya percaya itu pada produk. Okey, terima kasih kepada Selangor. Thank you. Ini salah satu ya, kita ada banyak kes-kes yang begini. Banyak bukan kes, kita ada banyak kesaksian, testimoni. Sampai ya, kadang kita bila kita jumpa orang bagi testimoni, kita kata jangan cerita dengan orang lain. Kenapa? Kerana tunggu to be true, orang tak percaya. Saya selalu beritahu orang, dia kata saya makan produk ni 3 hari sembuh. Jangan cerita 3 hari, cerita 30 hari. Kadang orang pun benar. Orang sekarang tak boleh terima kebenaran, kenyataan. Mereka fikir, saya ingat dulu waktu saya datang di Wakil di Kuala Selangor, ada seorang wanita, ya? Dia 7 tahun tangan dia macam ni. Dia minum VKP 2 sesi, tangan dia boleh macam ni. 7 tahun makan dengan culture, sekarang boleh makan dengan tangan. Orang ini kisah benar ya. Dan saya bagi tahu, kalau orang tanya, jangan cakap 2 sesi, cakap 2 kotak. Kerana orang takkan percaya. Kita di Wakil percaya, kita di Wakil tahu itu benar. Tapi orang di luar takkan. Sebab apa? Kerana produk kita terlalu baik. Dan setiap negara kita ada testimoni. Banyak negara. Setiap negara kita pergi, India, Indonesia, semua macam-macam punya testimoni. Ya, okay. Dan selalu mereka kata yang datang ni. Saya beritahu di India saya pergi, ada seorang Tuan Abdul Aziz tu datang. 4 tahun tak boleh solat kerana lutut dia jam, dia tak boleh. Dia pergi masjid, surau, malam dia pergi madrasah, dia bawa kerusi. Dia amalkan produk VR4. 4 hari dia makan pagi, 4 petang, 4. Dah boleh solat seperti biasa. Datang dengan bercerita, menangis. Saya nak percaya tak nak percaya. Tapi selalu kalau yang pakai kot saya tak percayalah. Kan? Yang ini datang pakai kain blanket, pakai slipper, datang menangis orang tua. Dia kata, inilah satu produk yang saya lihat boleh membantu untuk dunia dan akhirat. Itu produk Wakil. Bagi satu tepukan saya. Jadi ya, kita tahu kekuatan produk Wakil untuk mengenal produk Wakil. Hari ini hanya untuk anda. Kita kata, kerana ini meeting terakhir di bulan Ramadan, meeting terakhir di sebelum raya, kita panggil pakar produk untuk memperkenalkan produk kepada anda. Dan ini proses pertama yang kita ada. Kena datang, kena bagi tahu. Ya, kenapa? Kita tahu di bulan Ramadan, berkat bulan yang baik, kita nak bagi anda info produk yang terbaik. Jadi hari ini bersama kita ada Chief Nutrition Officer kita, Miss Jenny Tam, untuk memperkenalkan produk kepada anda. Kita dengarkan Miss Jenny. Apa khabar? Okay, so selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut hari raya akan datang. Siapa yang sudah bersedia untuk balik kampung? Menyambut raya. Hari ini adalah hari Qingming untuk Chinese kan? Adalah hari kita macam hari raya pertama lah kita pergi berjalan di nenek moyang kan? So menang di mereka kan? Sepatutnya Chinese kena bersama keluarga. Tapi jadi mengambil keputusan untuk datang ke sini. Okay, nombornya yang senang. So apa message kita untuk anda hari ini adalah kita punya superstar di Voltaire tu adalah produk. Dan produk kita diberi nama VC Race. Kenapa start dengan V? Kerana Voltaire, okay? So semua produk kita start dengan V. Dan produk kita adalah berasaskan bahan utama iaitu ekstrak hari hitam. Apa itu hari hitam? Sebenarnya sebelum ni Jenny pun tak tahu apa itu hari hitam. Hari-hari lah yang kita masak-masak tu kan. Hari hitam ni, kenapa saya tengok lah sebelum Jenny masuk ke syarikat Voltaire sebagai management lah. Saya tengok di check di internet, wah hebat-hebat lah semua dia ambil produk yang pertama kita tu kan. Yang kita punya tu ekstrak hari hitam kapsul. Wah dia punya tu kesihatan baik berubah ya. Tadi anda dengar sendiri, okay? Yang ada banyak keadaan kesihatan yang teruk, okay? Yang tidak boleh dipercayai, okay? So itu pun menjadi satu ajaiban kan. So saya nak tanya satu soalan, tak kisah orang lain share apa pun, okay? Kita kena treat kita punya kehidupan hari ini adalah the last day of your life tau. Adakah anda menghargai tubuh anda setiap hari begitu? Adakah dia tak kisah? Contohnya, nanti kita akan berbuka puasa di sini. Tapi sebelum ni, ramai orang dia pergi buat pasar Ramadan, dia beli aja, hantam aja, makan aja, apa ya. Ada di pasar Ramadan, ataupun apa yang ibu bapa masuk, masak, apa yang ada dalam di atas meja. Itu. Dia tak pernah fikir, adakah apa khasiat di dalam makanan yang dia makan itu, betul tak? Penting tak? Kita punya makanan tu kena ada khasiat. Penting. Okay. Adakah dia lebih kenyang atau penting, ataupun nutrisi itu lebih penting? Nutrisi. Contohnya, saya bagi 3 unsur yang kita makan hampir setiap hari. Okay. Kalau kita manusia, tidak makan. Berapa hari kita akan mati? Hidup. Atau boleh puasa sampai 60 hari tak makan? Minum air saja, boleh tak? Boleh. Ada kan? So, kalau kita tak minum air, berapa hari kita manusia akan mati? 3 hari dehydration, 7 hari mati lah. Kering kontang kan? Kalau untuk utara, nak bernafas, berapa minit saja? Kalau nak tutup lah.
untuk video tu? Berapa minit perjalanan? 1 minit So maksudnya, something that is invisible, apa yang tak nampak lagi penting daripada apa yang nampak. Faham tak? Okay. Itu sebabnya World International kita mengeluarkan divisi yang boleh nampak tapi itu begitu penting untuk kita semua. Apa yang penting dalam makanan adalah sebenarnya energy, tenaga. Contohnya, baby dilahirkan, dia penuh dengan energy. Okay, baby boleh dilahirkan 3 hari puasa tak makan, masih lagi hidup. Betul? Baby dilahirkan, minum susu betul tak? Dia tak makan telur kan? So susu adalah makanan pertama yang dikurniakan nak untuk baby. Siapa di sini selepas anda 2 tahun tak minum susu ibu, tak sempat minum susu lagi? Kan? Susu Walton ada kan? Okay. Itu sebabnya anda kekurangan sesuatu. Ya, kita kena ganti balik ya. Yang dalam susu itu adalah dia ada protein. Ya. Tambahan lagi dalam susu itu dia pekalkan the source of energy for the baby. Okay. Dan selepas baby itu menjadi dewasa, ya, kita sudah jadi 20 tahun, kita kan aktif. Boleh kahwin, boleh tapak anak tu. Lepas kita umur 40-50, apa yang terjadi pada manusia tu? Energi sudah kurang, itu sebabnya chance untuk dapat penyakit lebih tinggi, betul tak? Dan selepas orang tu sudah 80 tahun, 70 tahun, apa terjadi? Energi dia sudah sangat-sangat kurang. Orang yang meninggal atau berkalimau yang sudah mati, ada energi tak? So maksudnya dalam hidup kita, apa yang penting adalah energi. Apa yang dipekan oleh black ginger ataupun halim hitam ini adalah membantu sel kita untuk menjana energi. Itu sahaja. Itu yang paling penting dalam kita punya tubuh. Okay? So tak kisahlah kita nak bagi imun kita kuat ke, kita nak kaki kita lebih kuat untuk jalan ke, orang nak stroke dia nak sembuh balik ke, ataupun masa kita sakit kita nak kembali sihat ke, ataupun orang yang sihat dia nak maintain dia punya kesihatan ke, semua kena energi, betul tak? Itu sebabnya slogan ni Volte International kita panggil Volte power 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 yes. Aku orang teringat Volte ni jual bateri. Belum saya pun ingat dia jual bateri. Jual power sangat ni. Lepas saya tadi hari dia main ingredient hari kami tu. Dia jual bateri dalam sel. So macam mana bateri dalam sel tu menjana? Dia ada satu mekanisme lah. Yang bahan aktif itu dinamakan methoxy flavone. Lebih spesifik bagi dia nombor 5-7 dimethoxy flavone. Dia sebab dia longsangan ni bukan satu, dia ada dua. So yang bahan aktif ini hanya ada dalam halia hitam sahaja. So halia hitam ni kononnya telah digunakan selama 1000 tahun di negara-negara di Asia, termasuk di Thailand, di India, di Cambodia, di utara Malaysia. So untuk menjadi satu herbal diraja. Dulunya adalah digunakan oleh raja-raja di Thailand sahaja. Royal family, saya panggil dia royal herbs lah. So di dalam sutra ataupun peraturan kepada raja, dia ada satu secret yang towards tau. Raja Thailand mesti mengambil halia hitam untuk memanjangkan usia dan menjadi sihat. So kenapa? Kerana yang pertama dia membantu raja itu sihat dan kuat. Dan kedua dia kalau ada apa kesihatan yang masalah kan, dia akan membantu kita mengurangkan inflamasi. Inflamasi adalah punca banyak penyakit tu nak. Itulah. So dia ada banyak unsur anti-inflammation daripada tumbuhan. Dan halia hitam ini dia berwarna apa? Okay. Kenapa panggil dia hitam bukan ungu? Sebab selepas dia dicari kari ya, di atas gunung, biasanya dia susah untuk ditanam dulu. So dia cari kari daripada hutan yang tinggi. Dan hutan itu mesti air dia sangat clear, sangat cuaca bagus. So lepas dia kutip ini, dia keringkan. Dia hiris-hiris macam berhari saya pergi ke Laos. Tiba-tiba saya di airport di sana, cuba hari hitam yang original dikeringkan. Saya beli satu kotak, satu botol macam tu. Cuba teka berapa harganya. Satu botol macam tu. RM3,000. Kalau $35 berapa? Lebih kurang 200 lah. Sebab itu yang tu ringgit turun kan. So bukan murah, saya murah kau. Saya ingat di hari ini biasa-biasa kan. Kita boleh cari kali, tapi dia punya harga tu sangat tinggi. Itu sudah dry. Kalau dia di-extract pula macam mana? So itu sebabnya kita menggunakan teknologi untuk extractkan yang dia punya kandungan yang paling bagus dalam halia hitam ini menjadi ekstrak halia hitam, dan dia lebih senang untuk kita ambil dan menjadi produk yang kita ada dalam World International. So the first and the most important produk kita ada di this series produk ini adalah VR4 capsule, sebab dia adalah ekstrak halia hitam pure 100%, dan dia dalam kapasiti dia hala cakit dan juga kelulusan daripada KKM. Dan cara pemprosesannya adalah juga sangat-sangat kita panggil stringent lah, sangat straight atau tak lah, sebab kita menggunakan cara untuk membuat perubatan lah, ubat HACCP. Okay, kalau anda pernah tengok kita punya video untuk processing VR4 capsule, tengok kita punya itu, environment itu memang bagus. Bukan saja itu, kita punya produk VR4 capsule telah dijalankan kajian klinikal oleh sekumpulan pakar perubatan daripada HKL, Hospital Kuala Lumpur. Dan mereka pakar dalam apa tau, pakar dalam kencing manis. Sebab cara kononnya, hari hitam ni, hari itu kita pergi ke Cambodia belah. Anda semua pergi menziarahi kan. Saya dengan staff pergi ke Siem Reap untuk mencari tempat yang tanam hari hitam. Lepas tu saya tak pergi tanya petani yang tanam hari hitam di sana. Sekarang cuaca sudah berubah, dulu banyak di Siem Reap sana, gunung, bulan kita panggil. Tapi sekarang susah, susah untuk tanam. Dan kedua, saya tanya dia, kenapa ada orang sponsor untuk tanam ini hari hitam? Oh, dia tu tahu game kaya, tapi dia ibu ada penyakit kencing manis. So dia nak bagi ibu dia makan. Lepas tu dia dengan ibu kencing manis sudah bebas lah, tak ada lah. So lepas tu dia nak buat pahala. So dia nak tanam
yang ingredient ni dia kutip-kutip-kutip, dia nak jadi macam satu herba yang bagus untuk bagi-bagi orang macam tu. Bagus kan? So ini adalah satu kebaikan yang sudah proven tau. Sebenarnya hari ini memang bagus, dia untuk membantu kita mengurangkan gula dalam darah. Sebab dia membakar gula menjadi energi. Yang kedua, dia membakar lemak menjadi energi. Jadi bulan puasa ni, apakah tujuan kita nak puasa? Mengurangkan makanan supaya tubuh kita boleh membakar lemak dan gula yang berlebihan menjadi energi, dan otak kita menggunakan lemak itu, kita panggil keton, dan otak kita menjadi lebih waras. Itu sebabnya diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Betul? Ini sekadar dari jangan main. Faham? Saya tak suka faham. Betul tak? So, maksudnya, selepas ini, kalau kita menyambut bulan Syawal, raya ni, lagi penting kita nak mengamalkan ekstrak hari hitam. Sebab kita banyak makan, betul? Kalau kita banyak makan makanan, kita kena menghapuskan atau mengurangkan gula yang terkumpul dalam tubuh. Kalau tak mengambil yang 4 kapsul ini yang cukup, semua lemak ataupun gula yang terkumpul pada kita punya saluran darah, dia akan sumbat. Senang akan terjadi banyak kes stroke, sakit jantung, asma, kaki, ada asam urat, macam-macam masalah. So itu soalnya start dari hari ini, patutlah kita nak share kepada kawan-kawan kita untuk mengambil orang hari hitam untuk internasional. Dia akan menyelamatkan ramai orang di luar tangga dia. Contoh ibu bapa yang first. Yang kedua, anda diri sendiri, ya? Suami, isteri, anak kita. Selalu yang minum itu air apa soda drink semasa hari raya. Semua manis-manis. Lepas tu jadi tak sihat, demam lagi. Betul tak? Immune drop. So sekarang kita ada produk yang terbaru, iaitu V-Max, ya? Yang membantu kita menguatkan tenaga, okay? Memberi tenaga dan mengurangkan stres, okay? So V-Max ini adalah gabungan tiga power saya panggil. Dia menggabungkan ekstrak hari hitam untuk menjana tenaga, dan putih sebuah barang yang membantu kita melancarkan peredaran darah, dan finger root yang baik untuk kesihatan imun kita, okay? Dan dia juga baik untuk kita punya digestive system. Pernah ada kajian mengatakan bahawa finger root di dalamnya ada bahan yang dipanggil penturatin, ya, yang boleh membantu orang yang terutamanya frontliner COVID lah, untuk mencegah daripada jangkitan COVID-19. So sekarang kita masih lagi berdepanan dengan berbagai jenis virus tentunya. So finger root ini sangat bagus untuk membantu kita mengurangkan jangkitan virus dan bakteria. Dan dia begitu sedap sekali kerana dicampurkan dengan jus mangga extract, dan bukan tidak ada sebarang tambahan gula. Kemanisan dia adalah natural daripada fruit. Dan jus mangga ini bagus kerana dia kaya dengan vitamin B dan C. Okay. So kalau vitamin B itu diperlukan semasa kita nak generate energy dalam kita punya power station cell, dia kena ada vitamin B dan juga vitamin C ini diukurkan imun dan cantikkan kulit. Tak kisahlah anda perempuan ke lelaki ke, kalau lelaki minum daging power. Okay. So senang saja, satu sachet boleh campur dalam satu cup air ataupun satu botol. Anda boleh minum satu hari 2-4 sachet, tak kisah. Ada orang perempuan Chinese dia minum satu hari 6 sachet, dan dalam satu minggu pun dia sudah kurang power, ya. Yes. So ini otomatik terbaru, sangat-sangat senang. Sebab di dalamnya ada kandungan ekstrak hari hitam yang tinggi. So tambahan lagi, kita ada kopi hari hitam yang paling laris di dunia. Ini produk pergi mana-mana negara pun paling hot sale. Sampai tak ada produk, sampai tak ada cukup produk tau. So kabarnya saya nak kemenu minum saja, dia akan jatuh cinta pada VKV kita, betul kan? Dan kita juga ada choice. Ada choice kalau bagi mereka yang tak suka minum kopi. Contohnya anak-anak kita lah, dia boleh minum vitamin premium black tea. Kenapa black tea bukan green tea? Kerana green tea dia tinggi kafe, black tea dia kurang kafe dan dia lebih sihat. Sebab dia menjalani fermentation teh yang 2 kali, okay? So dia menghasilkan lebih banyak hasil daripada daun teh itu, okay? So black tea ni dia juga memberi kesan bagi mereka yang nak kurus. Contohnya masa kita buka puasa nanti ataupun kita nak serve masa hari raya serve dengan premium black tea, dia boleh mengurangkan berat badan, dia boleh slimming juga, okay? Sebab ditambah dengan inulin, iaitu fiber yang baik untuk usus dan dia baik untuk mengurangkan kolesterol, okay, dalam tubuh kita. So tambah lagi, kita ada direct to drink liquid ekstrak hari hitam yang kaya dengan lutein. Sekarang ni yang penting sekali, kita semua kena makan handphone juga. Perasan tak kita punya mata selalu letih dan kabur? Makin lama lagi makin teruk. Itu tak boleh dielakkan. Itu sebabnya kita kena jaga kesihatan mata kita. Apakah cara anda untuk menjaga kesihatan mata? Tak sampai umur 60 mata sudah buta macam mana? Itu sebabnya kita ada BR5 lipid yang baik untuk kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua, dewasa, semua boleh minum. Tak payah masak, buka saja terus minum. Tambah lagi, dia campur dengan itu V-Max. Dia adalah best combination. Taste dia, wah macam itu. Jus yang anggur, yang sparkling macam tu, ya. Anda boleh cuba lah. Okay, dia ada madu asli dan juga kelima. So ini semua adalah ingredient yang natural. Tapi mereka yang suka minum susu, lepas umur 2 tahun tak minum susu, penting untuk minum susu vitamin. Sebab susu vitamin ini adalah susu 27-in-1 tau. You tak payah beli apa tu saudara, tak payah beli itu sarang burung, tak payah beli apa itu snow lotus, semua ada dalam ini. Dia baik untuk apa? 3. Yang pertama baik untuk kulit. Siapa tak ada kulit sini? Baik untuk rambut. Nak tumbuh balik saya tak garanti lah. Tapi rambut dia tak gugur banyak. Yang kedua, rambut boleh jadi hitam baik. Macam jadi ini original tau, tak ada dye. Umur saya
Tapi pricing 46, okey lah. Jadi suka minum susu vitamin, okey. Tambah lagi, kalau anak kita suka minum susu, bagi mereka tambahan susu ini, dia sangat sihat. Pernah ada baby yang masalah eksima, dia ada masalah sepelik ataupun ibu saya, yang paling saya terharu adalah sebab ibu saya last year, Chinese New Year, dia patah tulang di peha sini. Pergi operation RM20,000. Siapa tu RM20,000? Saya berumah kepada doktor, tanyakan. Sebab ibu saya, dia lepas stroke ni, dia punya otot tu kurang. Kalau kita tak cukup masa lah, itu otot dia kalau terseliur aja, tulang patah tau. So, dengan adanya susu vitamin ni yang tinggi kalsium dan juga zat dia yang baik, ya ibu saya jadikan susu vitamin ni sebagai sarapan pagi setiap hari. Tambah dengan tu, ya, 4 kapsul, 5 biji dalam. So, sampai sekarang ibu saya tak payah pakai itu tongkat. Dia balik rumah tinggal seorang, boleh masak, boleh buat kerja rumah. So, saya merasa, kalau tak apa, produk Hotel International kan, macam mana saya punya family boleh sihat tu kan. So, anda percayalah, anda kalau bagi diri sendiri dan keluarga anda jadi sihat, itu adalah rezeki yang paling besar. Okay? Tambah lagi kita ada minuman yang paling baik untuk kesihatan wanita, itu V20. Itu sebabnya jadi nampak macam 20. So, dia ada ingredient special yang kita beri formulanya daripada orang Arab lah. So, ini adalah Africa Spice. Dia ada campuran 7 jenis herbal, 400 yang fungsinya untuk mengurangkan keradangan terutama baik untuk kesihatan wanita. Kalau lelaki terminum, tak ada jadi wanita. Tapi fokusnya kita bagi wanita untuk minum lah. Satu hari boleh ambil sachet pagi, dua sachet malam. Tadi seperti yang Puan Lin sharing kan. So, dia baik untuk membantu kita untuk lebih sihat. Dia ada sarang burung lagi. Sarang burung ini dia punya khasiat bukan kolagen tau, selalu ditanya-tanya kolagen kan, tu orang ada kanser, boleh makan tak? Ini produk ada kolagen, sarang burung, kerana ada kolagen. Sarang burung tu bukan kaitan dengan kolagen. Kolagen tu ikan punya kulit tau tak? Free skin. So, sarang burung ni, dia air liur tu, dia ada asid sianik yang baik untuk otak saraf kita. Dia baik untuk saraf. Pernah ada satu kajian dijalankan kepada tikus yang 20 bulan. Satu ibu yang mengandung, tikus yang mengandung kan. So, dia punya anak dilahirkan tak minum sarang burung. Satu lagi bagi dia punya ibu dan anak dia makan sarang burung. Itu tikus dia yang ada makan sarang burung. Dia boleh berenang, dia sangat bijak, boleh pergi ke platform yang dia tinggal itu. So, saya punya atuk kan. So, dia usia 96 baru meninggal. Panjang usia tak? Sama usia dan campan dia tau. So, dia sampai 96, mata dia tak ada pakai spek tau. Dia boleh ingat semua nama cucu. Sampai ibu saya call dia melalui phone. Dengar suara pun tahu dia siapa. Sebab dia suara dia suka makan sarang burung. Tapi sarang burung ni susah nak masak tau. Nah, kita cari sama masak 2-4 jam nak steam tau, nak kita bagi kukus tau. So, mahal pun. So, sekarang tak payah anda nak masak sarang burung, minum apa? Perempuan V20, okay? Kalau lelaki minum vitamin, okay? Itu senang. So, dan last kali saya nak menunjukkan produk ni yang kita paling best sekali. Kerana dia membantu kita membina otot, okay? Otot itu penting. Contohnya, setiap tahun lepas umur 40, kita punya otot akan drop. Kita panggil satu penyakit yang dipanggil sarcopenia, kekurangan otot. Kalau kekurangan otot, apa yang terjadi? Contohnya jantung. Jantung kurang otot, jantung jadi lemak. Okay? Kalau kaki kurang otot, kaki jadi lemak. Okay? Kalau apa yang ada otot di dalam organ anda jadi lemak ke macam mana? Kita punya organ failure lah. So otot itu sangat penting, protein itu sangat penting, bukan saja otot. Siapa-siapa di sini ada darah, dia perlukan protein. Siapa tak ada darah di sini? Terutamanya bagi mereka yang rendah darah, ya. So mesti minum protein ini, okay? Bukan saja dia boleh membantu kita menguatkan otot, dia boleh membantu kita membakar lemak, reshape our body into the best condition. Okay? Jenny mengamalkan apa protein ini sudah lebih kurang 20 tahun. Itu soalnya saya sakit macam muka 20 tahun. Nah, you invest in your health and invest in your nutrition. Okay? Barulah dia ada kesan yang long term. Okay? So, itu saja untuk perkongsian saya terhadap produk Hotel International. Begitu hebat. Cakap tak ada guna. Yang penting sekali kamu mengamalkannya setiap hari secara konsisten. Okay? So, itu saja. Saya serahkan kepada kita yang baru dekat dunia yang besar. Kalau orang tu kata Jenny kata terhebat dunia memang betul. Dia berani kerana benar. Ya, okay, terima kasih Jenny. Jadi kita lihat ya, kekuatan produk kita. Ya, produk yang sudah terbukti ya mengubah hidup. Ada orang tanya saya, macam mana ya kalau kita tak sehat ya dengan produk Hotel? Beli dan makan. Tengok tak sehat. Ada orang tengok. Kenapa tak sehat kan? Dia tengok tak sehat. Dia kena beli dan mengamalkan ya. Dan bukan sekarang supporter kan? Okay, dan bila kita lihat tadi, kita tahu produk kita mengubah hidup ramai orang. Sekarang kita nak tengok ya, bagaimana kita boleh mengubah ekonomi kita. Ya, memang ekonomi ini penting ya untuk meningkatkan pendapatan ya. Dan memang kita lihat di World Bank dalam 5 tahun, 8 negara, kita telah menciptakan banyak jutawan. Kita telah mengubah hidup ramai orang ya. Dan banyak ya, bukan saja jutawan ya. Kejayaan World Bank adalah di mana ramai ya orang-orang biasa suri rumah, dapat 2,000 dari rumah, orang tua
warga emas ya, bukan gue ya, warga emas ya, nah, warga emas ya, dapat sampingan 500 sampai 2000, banyak, yang dapat ratusan ribu pun banyak, ya, tapi yang kecil pun banyak. Untuk menerangkan ya, bagaimana anda boleh mendana pendapatan, kita ada seorang leader ya, seorang leader pun kita kita import dari jauh, dari Sabah ya, beliau seorang anak muda, sama umur dengan saya lah, di mana beliau mempunyai rangkaian bukan saja di Malaysia, malah di berbagai negara ya. Dan dia seorang yang agresif. Hari ini beliau telah membantu mengubah hidup ramai orang ya. Dan dia kalau dia pergi Sabah, dia pergi Sabah tu dia sebagai apa orang kata ya, yang diperkuat macam tu. Oh, disambut dekat airport. Kenapa dia telah bantu mengubah hidup ramai orang di Sabah? Dia terutama wanita di sana. Tapi begini ya, tapi dia ikhlas, dia memang mengubah hidup ni, mengubah ekonomi mereka. Jangan salah sangka, bulan Ramadan, kita berfikir yang baik. Dia membantu mengubah ekonomi mereka. Mari kita bagi tepukan kepada Puan Campur Bali ya, dan kemudiannya, Afiq. Okay, satu tepukan kepada kita punya CEO, Mr. Olan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat Yui, perlu sampai ke belakang. Tadi kita dah disajikan dengan pelbagai juada makanan tu, kan? Kalau makan ada kan? Kalau tak faham, tak ada rezeki. Kalau faham, alhamdulillah. Tak faham, innalillah. Kan? Okey, jadi saya tugaskan untuk sedikit perkongsian tentang bagaimana kita nak jaga pendapatan di Bolton. Sebab pada saya ada dua masalah je. Yang pertama, masalah tentang kesihatan. Yang kedua, masalah tentang kewangan. Jadi saya minta sama-sama tolong sedikit je fokus di sini. Mungkin, insyaAllah, benda ni dapat membantu selesaikan banyak masalah kita, kan? Ini pun masalah setiap juga tak cukup, kan? Okey, kita tengok mungkin kita kerjaan bersama Bolton. Okey, dekat sini kalau kita lihat, kita disediakan dengan satu sistem yang mana sistem ini yang saya faham nilainya melebihi 1 juta tetapi kita dapat secara percuma yang penting anda menjadi agen yang salah. Okey, dalam sistem ini kalau anda lihat, yang paling saya suka kan ada satu pengantaran secara percuma. Masa saya buka market di Sabah, nilai tak lah, orang Sabah tak percaya tau. Dia cakap kami beli tudung pun kena bayar RM10. Ini kan dia cakap bagi satu kotak kopi satu karton tu percuma, memang langsung tak percaya. Jadi saya cakap senang saja, kau kasih duit, saya kasih kain, kau tengok itu kopi sampai tak ada bayangan atau tidak. Jadi bila ada satu kepercayaan, anda senang nak buka market di mana mana tempat. Yang penting peniaga kena jujur lah, kan? Okey, selain itu dekat sini juga kalau kita tengok dia punya sistem penilaian komisen tu, ada yang saya jumpa dekat luar, guys, dia cakap, oh, company kita pun ada sistem hari-hari komisen dikira, betul, tapi bukan hari-hari dibayar tau. Sebulan kadang-kadang sekali, ada yang sebulan dua kali, kan? Tapi kita dekat sini setiap hari kita boleh keluarkan, betul tak? Saya bayar komisen lah, kan? Okey, kemudian kalau kita tengok digital marketing system ini juga satu saya nak buat penambahan. Banyak agent-agent yang saya tak pernah dengar share benda ni. Kita dekat Walton ni, kita ada satu sistem education tau. Saya selalu cakap sistem education kita ni pelbagai bahasa. Sebab tu kalau anda tengah Pak Bala dan Pak Bala ni, dia banyak kuasai pelbagai bahasa. Maksudnya anda boleh belajar dengan dia, kan? Okey, next. Kita tengok apa lagi, okey. Company juga menyediakan beberapa package agent. Okey, minimum basic. Tapi kalau anda serius nak niaga, anda ambil package yang paling besar. Sebab dekat sini sekali sahaja. Package yang paling besar ni biasanya saya cakap apa? Kalau anda nak niaga, untung kedai ujib punya untung kah? Ataupun anda nak niaga macam shopping mall punya untung? Oh, biasa sini untung, bagus. Okay, next. Ini sebahagian kita punya set-set godang lah. Kita capture dan sebagainya. Keuntungan average lebih kurang 200 ke 300 ringgit lebih. Setiap set. Kita banyak kita punya set-set godang. Okay. Okey, kat sini sedikit saya nak kongsi keuntungan. Saya ambil contoh satu capsule lah. Capsule ni, satu kotak average lebih kurang dia punya untung RM30 lebih. Kalau satu bulan anda boleh share ataupun jual lebih kurang dalam 90 kotak. Keuntungan dekat situ pun sudah dekat RM3,000. Bayangkan, kalau sendiri rumah kan, tak ada kerja kan. Dapat satu bulan macam itu tambahan, dapat tak menyelesaikan masalah suami? Dapat lah. Okey, apa lagi? Okey, dekat sini kita tengok komisen jualan. Dekat sini, sebenarnya ini juga yang suka saya tekankan di luar. Ini kalau di luar dia panggil apa? Sponsor bonus, kan? Senang lah. Saya tahu dalam ini banyak yang buat company dekat saya, jangan tipu lah. Saya tengok muka pun saya tahu tu, kan? Cuma dekat sini, ada company, bila kita bawa kawan kita masuk, katalah kita basic. Dekat company tu lah, dekat Bolton. Kawan kita masuk, katalah kami package yang besar. Company tu, dia tak bayar 100%. Tak bayar 100%. Saya tanya, bagaimana balance commission? Dia kata, yang ni pergi dekat company. Ada yang satu company, bagaimana? Dia kata, apply. Oh, itu lagi sakit hati tu. Kita bawa kawan ambil package besar, lepas tu dia bayar ikut kita ambil package. Oh, nasib baik berapa besar, kan? Okay, apa-apa kan? Anak cakap pengat, sedia banyak. Okay, ini commission kita yang seterusnya. Okay, dekat sini sebenarnya, dekat sini lah passive income. Yang tadi itu active income. Yang tadi itu active income. Di sini passive income. Yang ini, kita hanya perlukan dua sahaja tim ATB yang aktif. Anda layak sudah dapat passive. Okey, ada yang tanya saya, oh,
company kita, kalau you all dua kaki, company kita satu kaki dibayar. Saya tanya dia, faham tak Bolton? Bolton yang pernah dengar faham tak? Bukan dua kaki kau, kita empat kaki kau. Ini yang ramai tak faham. Eh, bila dia jumpa satu company, main dua kaki, dia kata satu kita punya company satu kaki pun dibayar. Dia dah berulang, macam mana nak lawan dia? Padahal kat sini, kalau anda faham, anda buka tiga account, kan? Satu kaki tu tinggal jalan pun, anda punya account yang kedua pun dapat komisen tau. Faham tak cakap macam ni? Saya pemuda tau, saya dekat 50 tahun dah. Kena jujur, kena jujur. Okay. Nampak 30 je. Okay, kat sini kalau anda tengok, maksimum pendapatan kita boleh pergi sampai 6,000 satu hari. Sebab saya pergi masa setiap kan. Okay. Ini saya bagi tahu. Ini saya bagi tahu Arfin kan. Bukan Arfin, Arfin saya. Arfin. Arfin point. Ini selalu saya cakap kat luar. Kalau botan tak bayar pun tak apa tau. Sebab apa? Sebab poin ni sudah dibayar dekat komisen tadi. Faham tak? Tetapi botan bayar satu kali lagi kepada siapa? Kepada ejen yang betul-betul serius. Minimum kena jadi super. 6 kali je pun kemudian. Bukan yang tiap-tiap bulan limited. Ini yang tiap-tiap bulan limited pun boleh buat. Eh, kat sini sekali je pun. Betul tak? Kan? Tambahan 1,000 RP. Bahasa Indonesia pula. Eh, 1,000 RP. Satu RP nilainya 100 ringgit. Kalau 1,000 ada dapat tambahan 100 ribu. Bayangkan kalau premium 200 ribu. Sedangkan dia punya perbezaan dia punya package hanya 4 package je kan. Premium 10 set, yang super 6 set. Tapi daripada segi pendapatan bezanya 100 ribu. Okey. Ini yang anda boleh collect lah. Okey. Poin ini yang anda boleh collect yang istimewanya specialnya dia tidak ada expired. Eh, tidak ada expired. Kalau anda ada yang dapat akhir tiba-tiba hilang, boleh jumpa saya. Setakat yang saya dapat kan, tak pernah hilang lagi lah, okey? Anda boleh simpan, contohnya kalau anda tak nak handphone, anda nak handbag ke apa kan, ataupun pergi umbat. Tengok handphone dalam umbat. Umbat kita baru 7,000 RM. Kan, nantinya belum. 7,000 RM. Kalau kat luar, nanti saya pergi 15,000 tau. Kesian tu. Apa yang anda cakap kalau tak tahu lagi? Kan? Ataupun kalau tak nak, okey, ada boleh ambil kereta mewah ni, kan? Ataupun tak nak ambil rumah. Ini rumah biasanya saya cakap dengan budak student, anda tak ada student kat sini. Anda nak ambil rumah, kena ambil rumah 30 tahun, betul tak? 35 tahun, dekat Bolton, dah terbukti tak sampai 5 tahun. Berapa lama yang anda tak ambil rumah? Tak maaf, saya cakap cekin tapi, ada masa. Kalau tak nak rumah, anda boleh ambil apa? Ini, saya mantan kita. Sebab tu saya pilih. Kita jujur. Anda boleh pilih kan, yang mana satu. InsyaAllah doakan saya tahu, ini saya ambil yang satu. Terima kasih. Okey, ini juga anda lihat bukti ya, bukti. Ada nampak energi tak? Puasa. Daripada pagi saya nak miskin ni, tak nak tanya miskin ni. Daripada pagi tadi. Okey. Anda tengok kan, yang ini bukti tau. Banyak dekat luar, saya sampai gajah terbang pergi langit. Itu boleh dapat, ni boleh dapat. Bila kita tanya, 2-3 orangnya. Yang ini, kita masuk daripada start September tau, tahun lepas. Bayangkan kalau company masuk daripada 2019, nilai kalah. Anda tak? Tengoklah sejarah kat sini. Anda tengok, tu. Anak muda, anak student. Dari ini kita walaupun apa tu? Aktifat, tapi cuma bos. Cuma, aku bayar 1 sekund. Itu yang best. Lagi apa? Kat sini kita tengok mana? Saya punya sibuk, Abizal. Tak ada modal nak niaga. Jual motor. Alhamdulillah ini dah 2 biji kereta yang kat hotel. Satu biji kereta, satu lagi modal. Okey? Yang dah hitin 100 ribu. Oh, ramai. Sakit hati saya, cuman tu. Jujur. Kamu positif, kamu positif. Jadi, kepada anda, kepada sahabat yang lain ni, dekat sini kita ada barang buat insan je, jangan risau. Ada potensi kita dapat 1 juta ni, baru luang. Baru luang, bisa mungkin dengan Puan Haji Zaitun. Jadi, siapa yang nak 1 juta ni, kena buat lebih fokus, lebih serius lah Bolton. Jangan main-main. Okay. Lagi kat sini siapa yang saya kasih? Kat sini sebenarnya kalau anda tengok, dekat bawah tu Mr. Edison. Kalau anda orang Bolton, anda tak tunggu yang lulusan dah jadi Bolton. Ini saya beritahu, 27 tahun bawa luri. Tak tahu baca, tak tahu nulis, tapi bagi kira duit. Dan, tak sampai 3 tahun ke Bolton, dapat terus bos. Cuma, semuanya 1% pun. InsyaAllah. Okey, ini sama lagi. Dekat sini kalau kita tengok. Raja Mugen. Raja Mugen memang hebat. Saya nak cikgu Amir. Cikgu Amir ni, kan? Dia tak ada kereta tapi dia ada di rumah. Kan? Tapi saya tak tahu berapa rumah dia. Jangan mumpat. Tuan Faisal. Tuan Faisal ni tak ada modal, jual motor. Kan? Alhamdulillah, ini tengok dah mewah dah dia ni. Siapa lagi yang saya kenal? Pacar. Seorang petani. Betul tak? Jadi apa yang alasan yang tak boleh buat ni? Ini lagu cilu tani dan sebagainya. Petani pun boleh buat. InsyaAllah. Okey, lagi siapa ni? Wah, ini lagi tembakau kan? Anak muda ni. Single lagi. Kalau bagi meminang, masuklah. Kenapa ni? Kena. Kawan-kawan kena jadi diamond dulu. Kena dulu. Okey. Ini satu insan istimewa lah. Saya beritahu kan. Dekat mana-mana saya pergi saya cakap pasal beliau ni. Ini beliau ni, Dato' Syazli ni, kalau dia tak buat botol memang pasang duit, tak ada masalah. Dia ada 3 sesi minyak, bos. Kita kena buat sesi minyak. Ada apa-apa? Orang yang ada 3 sesi minyak, masih tengok di peluang. Kita jangan cakap 3, 1 pun tak. Orang sombong, belakang, betul tak? Orang
Orang sini pun boleh nampak tengok. Tapi dia cakap apa? Dia nanti jasa minyak pun tak boleh berikan kes bos. Berarti buat hotel dapat 3 kereta percuma. Bapak pun bila di rumah bernilai 2 juta. Kalau cuba dia cari dari kacang. Ni cikgu mandi, cikgu mandi berhenti nak jadi cikgu. Dia kata kalau jadi cikgu, siapa bila aku tak boleh dapat ni? Kan? Masih baik, makcik saya pun jadi cikgu. Ni Dati, saya nak beritahu, Dati ni bukan orang kaleng-kaleng tau. Dati ni dia ada apa, 5 guaman, 30 tahun. Seorang boyo, bukan lawyer guru. Guam, pun buat kota juga. Jadi kalau kita tengok kamu tadi, macam-macam ada. Apa lagi yang nak tuduh? Bersemuti, saya jumpa dia, saya kata Bersemuti cuma buka Instagram, semua sini kena. Bos, 7 biji kereta, tak kena Malaysia tau. Semua kita orang negara, gila lah. Dia buat kota ni tak sampai 3 tahun. Saya jumpa satu leader daripada company lens. Dia nak sponsor saya kan, saya tanya dia, you punya company ada macam ini nanti kan? Oh, dia cakap belum. You jangan sponsor saya lah. Oh, kan? Asal kita faham konten ni, kalau anda tak faham, itu yang jumpa orang satu, balik 2 bank. Kan? Ini kawan ajar saya pun single juga. Saya nak beritahu. Pasal kantor kan? Kalau anda yang kata, akan dah lambat lah buat konten. Ni tahu tak, kat tunggu konten ni usia dia 29 tahun tau. Pun masih boleh buat. Ini baru 45 dah cakap dia turun lah apalah. Lemah tu lah. Okey. Betul lah. Dah dengar macam tu masih ragu-ragu ikut pesanan saya. Pintu taubat. Masih ragu-ragu. Anda dah lihat, tuan-tuan. Anda dah lihat apa? Driver lori berjaya. Petani berjaya. Cikgu berjaya, petani berjaya, warga emas berjaya. Apa lagi nak? Semua orang dari berbagai latar belakang, berbagai bangsa di Walton berjaya bukan kerana apa? Kerana platform yang ada di Walton memudahkan anda berjaya. Tak kira siapa. Ya, kalau anda sanggup, ya. Dan hari ini bersama kita ada seorang leader. Leader ini sudah berada di Walton dari hari pertama. Beliau mempunyai jaringan di seluruh Malaysia dan juga di persada antarabangsa. Dan beliau ya, orang seperti ini, beliau adalah seorang businessman. Orang businessman begini ya, orang businessman dia pandai kira. Dia tengok modal dan keuntungan. Boleh tak? Jadi bila dia lihat di Walton, walaupun beliau sebagai seorang businessman besar, dah berjaya, dah ada kereta mewah, rumah mewah sebelum Walton, tetapi dari segi perniagaan, dari segi bisnes, beliau lihat inilah bisnes yang cukup tepat. Jadi hari ini kita beruntung bersama kita, ada top 10 leader kita. Marilah kita bagi satu tepukan gemuruh kepada Dato' Sri Azri Azhar. Orang lain tak sebut macam tu. Dia pulang puasa ni, dia kena bihir sikit. Kita tak boleh tengok kau sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Rabita Risul Riwa Yassin, di Amri Mahdudum, datang di Sadiah, kau-kau di Amabat. Okey, tuan-tuan perempuan, dah tengok tadi kan macam mana syarikat Walton daripada pemula. Pak Pani Pembilan Dekat, saya tengok yang awal. 7 tahun dah, tahun ni. Tahun ni dah masuk tahun ke-7. Ramai orang cakap bila nak buat bisnes macam ini, tapi bolehlah daripada awal, bolehlah kaya kan. Senang lah, mula daripada start tu tak? Tahu tak? Yang sama dengan saya daripada awal dulu berapa orang? Tahu tak? Saya seorang. Jadi, yang belum tentu lagi kalau orang yang masuk daripada awal boleh menjadi. Faham tak? Okey, produk bisnis kita dah masuk tahun ke-6 tahun ni. Bermaksud, siapa agak-agak leader-leader tahun ke-6 yang memulai masa tahun yang kedua bawakan ni? Dimulakan. Kak Tun, Budi, yang Gumadi. Yang awak tengok banyak top 10 tu kebanyakannya, bermula pada tahun ke-2 bawakan. Tahun ketiga bawakan, awak tahu tak siapa? Dan tahun 2020, siapa leader besar tahun 2020 yang berumur tahun 2020? Leader? Datin Syahina Chong. 2021, ada tak leader yang anda kenal? Ha, dia tak muncul, tapi ada. Siapa? Tuan Fairuz. Dan maksudnya setiap tahun dia memang akan ada leader-leader yang akan yang naik. Jadi bermaksud di sini, bukan tentu siapa yang bermula awal, dia yang akan jadi leader, dia yang akan menjadi besar, betul tak? Dan hari ini, konten kita baru, hari kita baru renew, kita punya lesen untuk 5 tahun akan datang. Bermaksud kalau anda betul-betul bermula pada hari ini, 5 tahun akan datang, dan itu yang kita nak kejar. Siapa kita lagi 5 tahun akan datang? InsyaAllah konten memang akan ada lagi 5 tahun lagi. Kalau tak ada barang, masih mula saya lagi 5 tahun, 50 tahun lagi, konten masih ada. Tapi kita nak apa yang kita jadi selepas 5 tahun? Kalau anda tanya rakan-rakan saya masa saya pemuda dulu, 5 tahun dulu semua dah hilang. Semua dah tak ada, betul tak? Dan 6 tahun, 7 tahun pun tak ada. Cuma seorang Rizal tak tarik. Si Furo Rizal tadi. Itu pun dia berhenti sekejap tahun. Tapi sebab saya tengok dia setakut, dia motor, saya tarik dia balik masuk. Dan hari ini dia dah dapat 2 kereta dah. Betul tak?
Jadi itu yang sebenarnya hari ini kat hotel ni, kalau anda buat betul-betul, memang pasti anda dapat. Sekarang ni kita saya tengok banyak ejen-ejen hotel yang mula menyebarkan ataupun memberi manfaat berkongsi tentang hotel ni dekat anak-anak dekat dalam TikTok. Betul tak? Siapa datang kat sini hari ini melalui TikTok? Aha, ramai ada lagi tak? Tanya bagi tepukan banyak. Kalau anda tengok dari TikTok ni selalunya, orang yang share dari TikTok ni selalunya dia nak out. Dan yang banyak juga yang komen, semuanya nak cari jalan senang. Bila kita komen, kita share dalam Facebook dan dalam TikTok, kata dapat kereta free yang semua sekali, semua orang fikir nak senang je, nak dapat free je pula. Dia tak tahu orang nak dapat macam tu kerja senang. Ada tak bisnes yang senang yang duduk dia dapat duit? Ada. Ada tapi tak dapat duit yang duit hai. Banyak, tapi yang itulah yang paling ramai orang kita nak masuk, betul tak? Betul. Puas kita cakap hari ni nak berniaga, mesti dengan jalan yang betul. Dia nak yang macam tu juga. Semua pula kata, berniaga dengan hotel pun modal RM540. Tak boleh beli. Tahu-tahu dia dah rugi masuk satu skill ni RM100,000. Kan? Muka dia dekat mana tengok? Dekat PPIM. Banyak tak macam tu? Banyak. Banyak tuan-tuan, saya sedih. Kan? Paling ramai bangsa kita, betul tak? Betul. Semua nak kerja senahan. Saya dapat hari ni, apa yang saya dapat hari ni, saya bekerja, saya rasa anda semua betul-betul boleh buat macam mana saya buat dulu. Walaupun saya seorang yang dah ada bisnes, kata dah ada stesen minyak, bayangkan toki minyak ni pergi menjual kat rumah-rumah tau. Toki minyak! Ada siapa yang ada siapa yang ada toki minyak kadang-kadang? Ada? Ada toki minyak sah? Tak kan? Minyak? Kalau anda seorang yang kata betul-betul berjiwa ketat, yang betul-betul orang yang tahu apa erti perniagaan, bisnes tu, anda akan buat apa je lah. Tapi dengan jalan cara yang betul. Bukan dengan itu yang dapat duit memang tak ada. Itu semua menipu tuan. Tapi kadang-kadang saya rasa sedih. Kenapa tau? Kadang-kadang bukan kata orang lain. Di kalangan keluarga kita pun ramai yang terjebak dengan benda macam ini. Ni besok nak keluar duit ni. Ada tengok? Ada. Besok nak keluar duit ni? Dilik-dilik. Haa. Dilik satu lagi. Ni pasal lawyer ni lambat ni. Tambah lagi duit lawyer ni. Haa berapa? RM1,000. Haa RM1,000 semua keluar cari. Mampus kau kena tipu je lah. Betul tuan. Tapi waktu ni saya beli rumah dekat Gajah. Dekat depan rumah saya tu ada satu office besar. Saya malas nak sebut nama office tu. Dia start daripada G. Tahu lah kan? Ofis dia memang kita ofis ni besar. Ada Allah, Muhammad, ada ayat Quran apa semua sekali. Kan? Tahun lepas, dekat depan ofis tu, macam-macam kereta Lamborghini, Ferrari, semua ada parking. Tahun ni, gelap. Tak ada kereta sebiji pun tak ada, orang pun datang dengan hantu duduk dalam ofis tu. Yang saya nampak tu lah dekat dalam TikTok, dekat dengan PPIM. Dengan mana dekat balai polis pun duduk report. Bugi RM50,000, bugi RM30,000, bugi RM100,000. Kan, semuanya sebab nak jalan mudah. Tetapi anda, kita kena ingat, kita kena tahu kenapa, apa intipati perniagaan yang sebenarnya. Kalau bisnes ni, dia kata dia janjikan memang tetap keuntungan dia macam-macam, jangan ada sesekali masuk. Hukumnya pun haram. Kan? Kalau bisnes tu memang kalau kita tahu kita berniaga, ada produknya, produk dia boleh bagi manfaat, produk tu boleh kita jual, boleh untung, itu boleh kita buat. Memang kita nampak sikit. Betul tak? Nampak sikit. Tapi yang sikit tu, tahu tak, MW dah 40 tahun? 60 tahun sampai 70 tahun lah. Dia punya sales 1 tahun berapa bilion tu lah. Dekat 200 bilion rasa tak salah 1 bilion. Yang sales sikit-sikit tu. Hari ni kita nak hotel macam tu, betul tak? Pasti. Sebab produk kita sangat power, memang sangat sangat bagus. Kalau produk tak bagus, saya tak bagi mak saya sendiri makan lah. Betul. Isteri saya sendiri makan, anak-anak saya semua makan produk kita. Saya dah tentulah. Mesti lah kita makan produk kita. Dan memang saya seronok je kat sini. Hari ni, sesiapa saja dalam keluarga saya kalau sakit, saya tak cek ubat hospital dulu. Kan? Semuanya saya cari produk hotel dulu. Oh baru ni orang rumah saya lepas jambut gigi balik bunga letak. Dia ambil sarang tu, bunga letak. Apa saya buat? Saya ambil air yang tu, air kosong. Buka kapsul tu, 15 biji. Campurkan, kacaukan bagi dia minum. Tak sampai 1 minit, dia tu okey. Dia tu panas pada dia naik balik. Dia tu perlu balik. Memang macam tu power je bagi bukan bagi dia produk. So kalau dalam bisnes kita dah ada produk yang bagus macam ni, anda nak macam mana lagi? Kita nak macam mana lagi? Betul tak? Yeah. Kalau kita tengok lagi satu, macam mana cara membahagian komisen tadi? Senang tak? Senang apa? Senang tak nak capai? Cuma ada 3 je komisen yang dibagi. Yang satu lagi tu, untung encik. Kan? Komisen cuma 3 je. Tapi daripada 3 tu, adalah daripada 55% payout yang dibayar oleh syarikat. Kecil ke besar? Besar. Sangat besar. Kan? Sebab tu kalau kita faham bisnes, macam mana cara orang buat bisnes, hari ni dekat hotel, hotel dah sediakan 9 daripada 10 untuk anda semua. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Betul tak? Jadi hari ni itulah dia. Akhir kata dari saya. Nak lagi? Tak nak lagi, tak nak pun tiga. So, pasal apa dia bila belum masa ni? Tekat kering. Saya suka bersenang yang berkongsi macam ni. Cuma kadang-kadang, ada orang mungkin persepsi orang ni macam-macam.
saya suka berkongsi memberikan kesedaran kepada siapa yang nak menyanyi. Sebab saya daripada dulu, hidup saya, memang saya cari duit kebanyakannya melalui perniagaan. Saya bekerja paling lama pun tak, 1 tahun je. Saya kerja dekat Kelang, kerja kat mana tau? Shakey's Pizza. Haa, masak pizza dekat Jalan Taiki dulu. Haa, mesti lah. Jadi dalam hidup saya ni, macam-macam saya nak buat. Kan? Kerja ke, bisnes ke, macam-macam saya nak buat. Jadi tak ada istilah duit senang untuk dia dapat duit. Betul, setuju. Tak ada. Kalau ada jenis macam tu, orang tak cerita dengan orang lain lah. Bagi sendiri, pergi lah pinjam mana-mana, ambil simpan duit sendiri tu lah. Habis kau bagi kat keluarga sendiri je, nak apa-apa bagi kawan lain. Saya ada, baru-baru ni ada satu syarikat saya tengok. Dia pun boleh nak kat. Ada buka? Saya hengal lah, masih ramai lagi orang masuk. Masih ramai lagi orang tertipu, terikut lagi tau. Dia buka, kononnya ekosistem dia apa? Ada kedai mas, ada kedai makan, ada macam-macam lah penyagaan-penyagaan yang dijalankan. Dan kita siapa yang invest akan dapat pulangan setiap hari. Anda rasa buka kedai makan senang ke dapat duit? Oh, tapi pernah buka kedai makan dalam duit? Haa kan? Anda rasa untung senang ke dapat buka kedai makan? Takut dia buka kedai makan kan? Bayangkan dia buka kedai makan, ekosistem dia tunjuk dia buka kedai makan macam-macam dia buka, dia akan bagi kita pulangan setiap hari. Haa, mampus. Siapa yang dia bayar tu? Duit kita juga lah. Tak, itu pun ramai lagi orang yang masih tak boleh menilai. Mana satu bisnes, mana satu kata intan, mana satu permata, mana satu kaca, betul tak? Dekat hotel ni hari ni, anda tengok macam mana orang yang susah payah. Saya tak payah keluar, dia yang kita. Cuma tunjuk orang lain tak, yang kita main ramai-ramai. Ha. Ini semua rezeki Allah bagi. Ya, rezeki cuma saya lah kadang, saya dulu masa saya buka sesi minyak, saya ingat saya dah kaya lah. Dah boleh beli macam-macam lah kan. Boleh beli tak semua hutang. Semua hutang, beli kereta hutang apa semua hutang. Kau punya buat dekat sini berapa bulan je, dah berapa tahun je dah boleh dapat kereta cash macam tadi tu. Okey tak? Okey. Okey sangat tuan-tuan. Okey sangat. Ni apa ni? Apa yang Palah, nama Alam. Saya kenal beliau ni, dia duduk dekat? Boleh kan? Ramai daripada kalangan kita pun yang pernah kenal beliau. Sebelum dia buat kompeten. Tetapi beliau bangkit bersama dengan kompeten. Bersama dengan kompeten, dia boleh dapat kereta, dia dapat cash, dia dapat ini, macam-macam bersama dengan kompeten. Company sebelum ni dia bankrupt tau. Betul tak? Dia susah masa sebelum ni. Banyak orang apa yang anda kenal, rakan-rakan anda yang sebelum ni berjaya di syarikat lain. Bila syarikat tutup, dia pun tutup sekali. Hilang. Betul tak? Sebab apa kereta kemewahan yang ditunjukkan semuanya tu, semuanya buta. Betul tak? Dekat sini, sebab tu konten ni, dia tahu masalah. Dia tahu masalah kebanyakan orang-orang yang buat bisnes networking ni. Bila habis bisnes networking dia tutup, dia pun habis tahun tutup juga. Akhirnya kereta yang ada, rumah yang semua terpaksa jual. Sebab itulah sistem api memang yang terbaik untuk sesiapa saja yang tahu menilai apa itu api. Sebab dengan sistem api ni, berapa ramai ejen-ejen kita yang dah 3 tahun, 4 tahun, tahu-tahu redeem 100 ribu. Tahu-tahu redeem 350 api, 750 api. Datang dari mana? Api yang dikumpul. Tak sedar tuan. Anda takkan sedar, api tu tahu-tahu terkumpul. Dah boleh redeem kereta lah. Dah boleh ambil rumah. Dah boleh ambil cash. Faham tak? Sistem api yang kita kena tahu. Cikgu api. Dia tak ambil kereta. Berapa mata sebelah dia tak nampak? Dia ambil rumah. Sebab isteri pun banyak. Ada option tak? Ada. Kan? Semua boleh kan? Beli rumah cash, tak payah beli kepala. Ha. Jadi semua boleh. Dapat lagi. Ha. Ni pun sama juga. Tuan-tuan Faizal ni. Macam-macam cerita kejayaan yang kita boleh kurik dekat dalam hotel ni. Jadi saya nak tanya anda semua. Anda nak tak bersama dengan hotel? Nak! Bagilah kat tangan saya. Siapa yang hari ni yang betul-betul rasa hotel akan mengubah hidup mereka? Angkat tangan. Jom kita ke depan kita ambil gambar berkata-kata. Jom. Ikhlas anak jari sampai yang sama dengan hotel. InsyaAllah 5 tahun lagi dia sumpah anak pun berjaya dengan hotel. Haa, kita sumpah kita ambil gambar. Yes, Tuan Sri. Ambil gambar dari sini, kalau sana semua semua. Tangan dia kena pokok. Oh, tinggi. Bawa. Kita buat laungan ya. Okey ya. Okey, ready. Bota! Jadi, baiklah. So, akhir kata daripada saya, bagi mereka yang belum menjadi ejen. Ambil lah peluang ini kerana insya-Allah kita bagi komitmen. Jadi, terima kasih kita sudah berada di dalam saya. Betul. Jom, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka. Terima kasih kepada Datuk Syahrul Yatan. Bagi satu terbuka. Jadi, turun jangan terus berbuka. Dan untuk teman-teman yang bukan
tetap kita bagi tempat untuk mereka ambil makanan dulu, kemudian baru kita join bersama-sama, kita buka bersama-sama ya. Untuk anda ya. Hello. Tuan Ismail, pisahkan dia. Sumpah di batu baru tahu. Okay. Kita masih ada promo kita ya, promo di mana? Promo Ramadan. Dalam sejarah World Ten, inilah kali pertama kita ada promo yang cukup lama, cukup panjang dan cukup istimewa ya. Di mana? Untuk mereka ya, untuk mereka anda beli satu set combo Z, anda dapat 3 produk percuma ya. Dan promo ini sehingga Ramadan saja, Syawal takkan ada. Ya, jadi anda ambil kesempatan untuk ya di mana promo ini, dan ini pertama kali kita dapat V Alpha, V Max dan juga vitamin percuma. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, minggu depan kita tak ada KSS ya, kerana bukan kerana hari saya, kerana saya nak balik kampung. Bukan masalah anda ya, masalah saya nak balik kampung. Jadi kita tak ada ya, kita akan inform ya selepas hari raya. Dan untuk mereka yang balik kampung, berhati-hati di jalan raya, pastikan anda sampai tujuan dengan selamat. Tapi ingat, produk kita boleh digunakan semasa raya. Produk kita, bisnes kita masih boleh ditawarkan semasa raya. Orang raya minum kopi tak? Ya. Minum teh tak? Ya. Minum susu tak? Ya. Raya nak tenaga tak? Ya. Kita bagi V-Max. Dan. Lepas raya, pastikan anda amalkan V-Max dan V-Protect. Kerana saya pasti ramai lepas raya naik minimal 2 kilo. Jadi anda boleh menggunakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa di bawah. Dua berbuka ada disediakan di dua ruangan. Jangan risau, makanan ada secukupnya untuk semua. Terima kasih dan jumpa lagi. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Hutang tetap tak dihalalkan. Kena bayar ya. Tapi hutang tetap kena bayar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa lagi. Terima kasih.